Hello teman, it's me Daniel Dirgo. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita main game Boom Beats lagi ya teman-teman. Ya, di episode Boom Beats kali ini tadinya aku mau menerusin nyerang Gerhard ya teman-teman, tapi Gerhardnya udah gak ada teman-teman. Tadi udah aku lihat di ini ya, tadi sore ya, gak ada teman-teman. Adanya malah Emberman ini, permainan imitasi ya teman-teman. Padahal aku udah siapin pasukannya juga sih teman-teman. Lihat nih, kalian bisa lihat di sini ada 4 tank dan kemudian 3 medic, dan sisanya adalah Zuka teman-teman. Saya nggak bisa hitung nih Zukanya ada berapa ya. Oh, ada 9 ya teman-teman. Jadi satu card itu 9 ya teman-teman. Terus di sini ada kemampuan ekstra ya, di situ ada robot mini kristal teman-teman. Kita akan coba coba ini. Jadi ini dia gimana ya? Pengurang kerusakan pertembakan. Waktu antara tembakan. Ini maksudnya apa sih, saya masih nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya ini beda ya. Bentuknya sama seperti punya Dokter Kavan teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini. Cuma di sini penyembuhan ya teman-teman. Kalau di sini adalah bentar, malah pencet trader teman-teman. Nah, kalau di sini dia pengurangan kerusakan ya teman-teman. Kerusakan pertembakan itu dikurangin. Entah itu kerusakan tembakan peleton kita atau kerusakan tembakan yang diterima oleh peleton kita teman-teman. Saya masih belum tahu ya teman-teman, karena saya jujur baru pertama ini nemu ini ya. Kita akan coba ya teman-teman, kita attack di sini. Oke, kita di sini akan keluarkan Captain Everest Park saja. Kita akan coba lihat efeknya teman-teman. Apakah pengaruh dari robot ini kepada peleton kita teman-teman? Di sini saya menggunakan Captain Everest Park teman-teman. Oke, kita coba dulu di sini. Di sini masih belum pakai saya keluarin ini ya teman-teman. Oke, ini kenapa Captain Everest Park-nya nggak dihit deh? Oke, kita taruh sini coba deh. Kita langsung taruh aja. Kayaknya ini dia bekerjanya waktu ini sudah dihit ya teman-teman. Captain Everest Park ini udah dihit sama bangunan musuh, baru di grogoti sama robot-robot kecil ini teman-teman. Kayaknya ya tuh, ini juga ada waktunya teman-teman, sama sih so kayak kristalnya Dokter T. Dokter Kavan. Robot kristalnya Dokter Kavan juga begitu. Atau di sini kita taruh di bangunan musuh ya. Oh enggak ya teman-teman, masih aja ngaruh ke sini ya teman-teman. Jadi ini apakah kita bakal coba aja gini deh. Oh, I see. Jadi dia itu nge-heal teman-teman, nge-heal sambil juga mengurangi kerusakan teman-teman. Nah itu dia teman-teman, saya akhirnya menyadarinya ya teman-teman. Jadi ini bakal berlaku di peleton kalian atau hero kalian teman-teman, tidak termasuk dengan seperti ini robot-robot mini ini, tidak berpengaruh ya teman-teman. Ya di sini apa lagi ya, kita akan coba lagi serangan kedua menggunakan tetap pasukan ini ya teman-teman. Kita akan coba efeknya jika digunakan di tank ya teman-teman, seberapa cepatkah pertambahan darahnya teman-teman. Kita di sini coba serang ini dulu ya. Sini bentar lah. Oke, 4000 healthnya, kita coba ya. Harusnya hancur sih, tapi nggak hancur. Itu logikanya yang aneh itu. Padahal di arsenal aku teman-teman, aku lihat itu damage-nya udah 5000 loh. 5000 itu berondongan kali ya. Ya pokoknya 5000 lah. Yang 5000 itu ini artileriku itu damage-nya cuman 3000 ya, teman. Kayaknya aku masih lupa nih ya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini maksudnya itu. Di sini Zuka saya itu berjalan lebih cepat daripada tanknya. Maka dari itu tank Zuka itu tidak adalah tidak combo, gimana ya ngomongnya? Adalah combo tidak efisien. Apalah. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat di sini lumayan cepet ya untuk healnya. Kita coba tambah di sini. Tuh. Jadi medisinnya itu dokternya di sini agak kurang berguna. Tuh kalau kalian bisa lihat cepet ya, soalnya health dari
suka ini juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Di sini kita biarin aja, kita nggak usah arahin karena kita akan melihat efeknya bagaimana ya. Ya efeknya seperti itu teman-teman, tapi kita belum coba lihat efeknya ke tank teman-teman. Oke, kita akan coba tes ke tahap imitasi ketiga ya teman-teman. Kita akan menggunakan tank, kemudian disusul Captain Force Park untuk membantu, kemudian akan kita tambahin robot Crystal Mini ya teman-teman. Oke, kita keluarin tank aja dua. Nih, kemudian Force Park di sini. Oke. Kita biarin aja, tapi ini kayaknya Force Park-nya ini jalannya agak cepetan deh. Jadinya nanti malah kena boom cannon mati lagi ya, kayak di video Gilhart itu. Dia mati ya, Captain Force Park tuh jalannya cepet banget, tiba-tiba dia mimpin aja ke depan gitu kan. Oke, setelah ini kita akan harusnya sih nggak, aku nggak ambil Captain Force Park sih. Ganggu soalnya dia, kita bekuin aja deh F-Sparknya. Oke, robot-robot kecilnya itu loh. Kita mau lihat, nah, kita mau lihat efeknya kalau ke tank ya teman-teman. Tapi boom cannon-nya malah mengincar robotnya Captain F-Spark teman-teman. Oke, sejauh ini bagus sih teman-teman. Tapi agak lama ya teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini agak lama sih. Sebenarnya aku mau tembak pakai artillery tanknya, tapi nanti langsung mati teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, aduh, masa saya harus buktiin sih? Saya udah pernah nyoba ya beberapa kali itu iseng lempar artillery ke pasukan aku sendiri mati semua. Bahkan aku udah pencet mundur itu kadang suka iseng lempar berondongan ya, mati semua. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat nampaknya, oke, hampir mati. Oke. Tanknya hampir hancur di sini teman-teman. Oke, di sini ada boom cannon juga ya. Seru nih kayaknya bakalan. Oke, tanknya masih sehat di sini. Kita agak bantu-bantu dikit pakai brodongan teman-teman. Oke, ini mungkin waktunya kita tambahkan di sini ya. Cukup mahal juga ya teman-teman untuk robot ini. Di sini satu kali lemparan kita hanya mendapatkan 4 robot kristal teman-teman. Sedangkan harganya itu naiknya ya, biayanya itu mungkin bisa dibilang naik 10% 10% ya kali ya teman-teman, mungkin aja. Tapi kayaknya ini juga cukup berguna sih kalau kalian pengguna warrior. Nah, itu berguna sih. Warrior dikasih ini berguna teman-teman. Iya, bener banget. Aku tadi habis kepikiran ya teman-teman, gimana kalau warrior dikasih ini ya teman-teman. Mungkin kita coba kali ya teman-teman. Kita akan coba pakai warrior teman-teman. Sebentar. Kita cek dulu ya teman-teman. Oke, di sini tahap imitasinya begini ya teman-teman. Kalau kita pakai warrior mungkin bisa nih ya. 85.000 kesehatannya. 80 berapa tadi? 85.000 pas, iya bener banget. Ini mungkin kita bakalan cobain pakai warrior teman-teman. Nah, jadi ini kita akan combine warrior dengan robot kristal teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita pertama muatkan warrior terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ambil siapa ya, Dr. Kavan atau Sersan Brick. Oke, kita ambil Sersan Brick yang perintah teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan tadi teman-teman. Sudah siap ya teman-teman, ini dia warrior kita teman-teman. Ya, kita akan tes dengan robot kristal teman-teman pada percobaan tahap imitasi keempat teman-teman. Ya, kita akan coba menggunakan warrior. Kalian tenang dulu teman-teman, karena percobaan ini membutuhkan banyak sekali konsentrasi teman-teman. Ini sangat susah teman-teman. Waduh, berbahaya sekali ini teman-teman. Kita harus gimana nih teman-teman? Saya nggak pernah pakai ini ya. Kita keluarin hero dulu atau protonin dulu ya? Sebentar. Hero nya itu jalannya cepet, lambat ya. Berarti kita keluarin hero nya dulu aja deh. Oke. Oke, kita tarik sini. Aduh, ini pakai kelihatan lagi.
Eh, hero kita udah mati. Ya, gagal teman-teman. Hero-nya udah mati. Ya. Tapi enggak apa-apa. Wow, kalian lihat tuh, pertambahan darahnya banyak sekali, teman-teman. Wow, super duper luar biasa, teman-teman. Kita berhasil menang. Dengan dua warrior, tapi hero-nya kenapa mati? Dia ketinggalan, teman-teman. Astaga, 25 menjadi korban jiwa. Ini percobaan yang tidak patut ditiru, teman-teman. Aduh, gawat sekali, gawat. Ternyata warrior kita. Sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sisa 15, teman-teman. Waduh. Oke, di sini kita coba buka ini juga ya. Petik kayu buat dagang. Kita unboxing. Oke, dapat 5 ya. Oke, 5 slot. Ada ini ya, si putih-putih itu apa namanya? Keren sih itu cup. Oke, kita buka lagi. Oke, kita dapat 3 slot nih ya. Oke, bagus, lumayan. Kita unboxing satu crate lagi ya. Ini dia crate terakhir. Oke, mendapatkan 2. Jadi 5 kemudian 3 dan 2. Oke, boleh. Sini ada penawaran kristal gelap ya, teman-teman. Tapi kayaknya aku masih butuh kristal merah buat dijadiin peleton ini ya, buat nambah kekuatan peleton aku satu lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu dia ya, teman-teman, kekuatan dari robot mini kristal tadi, yang dimana kerusakan ini mengurangi kerusakan dan juga dia bisa ngeheal, teman-teman. Jadi dia berbeda dengan milik Dr. Kavan, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia hanya ngeheal. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi itulah perbedaannya dari robot mini kristal dan robot mini kristal Dr. Kavan, teman-teman. Ya, mungkin videonya sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini untuk mendukung aku, teman-teman. Dan jika kalian ingin bertanya atau memberi saran, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa di video Boom Beat selanjutnya. Bye-bye.